Oke, sahabat-sahabat, mungkin kita perjalanannya akan kita lanjutkan sahabat-sahabat. Biarkan itu dukun sudah tepar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, pada malam hari ini Kang Ian masih tetap di Gunung Salak, sahabat-sahabat ya, untuk membantu tim MMH yang membantu Mama Skaryo, sahabat-sahabat ya. Buat sahabat-sahabat dimanapun berada, doakan Kang Ian Guru mudah-mudahan berjihad dakwah Kang Ian Guru ini melalui YouTube ini, mudah-mudahan jadi edukasi yang baik, sahabat-sahabat ya. Dan buat teman-teman juga dimanapun berada, janganlah sampai kita menyembah dukun, meminta apapun ke dukun ya. Boleh kita bersyariat, tapi jangan kita sampai percaya ke dukun ya, karena dukun itu ujung-ujungnya nanti akan merugikan diri kita, seperti itu sahabat-sahabat ya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Iya, Bang. Kameramen sekarang harus banyak baca istighfar. Siap. Ya. Iya, Bang. Banyak membacakan sholawat. Iya. Karena kalau kita semakin banyak membacakan istighfar, sholawat, maka kita akan diberikan untuk kedepannya menjadi yang lebih baik, kameramen ya. Iya, Bang. Ini seperti itu, insya Allah. Ini suara-suara ini enggak apa-apa, Guru? Suara apa itu? Ya, suara-suara kayak gini. Ya, suara apa itu? Itu enggak apa-apa itu. Itu mungkin hewan ada di sekitar sini aja. Oh. Terang bulan itu, sahabat ya. Terang bulan ya. Bulannya, sahabat ya. Oke, kita enggak usah basa-basi karena ini waktu udah malam, kameramen ya. Iya, Bang. Kita langsung saja naik ke puncaknya ya. Siap, Bang. Ini kita kan udah di pertengahan. Di sana hutan, situ hutan, enggak ada apa-apa di sini sahabat-sahabat ya. Hutan semua, teman-teman. Cuman berdua sahabat ya. Kita lanjutkan aja. Ayo, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Apa itu, kameramen? Seperti ada yang loncat tadi, kameramen. Coba cek kameramen apa itu. Lihat baik-baik. Tidak ada apa-apa ya? Enggak ada apa-apa, Bro. Kita langsung saja. Kameramen, Guru. Sipar ya. Allah. Itu cahaya apa itu, Guru? Allah. Astagfirullahaladzim, kameramen. Allah. Banyak cahaya, Guru. Banyak cahaya di sana, kameramen. Allah. Coba kita intip, kameramen. Allah Akbar, cahaya apa itu? Maju kameramen, maju. Ya, Guru. Itu terlihat banyak sekali cahaya di atas itu, sahabat-sahabat ya. Tidak tahu itu sepertinya menghalangi perjalanan kita lagi nih, kameramen. Kayak ada orang, Guru. Iya, itu kayaknya seperti antek-antek dukun Gunung Salak itu. Karena di Gunung Salak ini ratusan ya. Oh, ratusan. Di hutan Salak ini ratusan. Ya, makanya kita harus hati-hati, kameramen. Ya. Astagfirullah, apa, Guru? Astagfirullahaladzim. Ya. Allah, Guru. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak tahu. Sedang melakukan ritual atau sedang apa sih itu? Astagfirullahaladzim. Bisa di-zoom, kameramen? Coba di-zoom. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Bisa nih, kameramen. Tuh, kameramen ya. Banyak sekali sahabat-sahabat ya. Allah. Itu tidak tahu itu ada ratusan itu kayaknya itu sahabat-sahabat ya. Ya, buat sahabat-sahabat Kang Ian Guru, doakanlah Kang Ian Guru, mudah-mudahan Kang Ian Guru bisa mengatasi ya keadaan sekarang sahabat-sahabat ya, insya Allah dengan izin Allah Kang Ian Guru tidak akan takut kepada siapapun. Yang Kang Ian Guru takutkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Sapa dulu. Assalamualaikum. Bapak. Apa yang kalian lakukan? Ini banyak sekali antek-antek kalian. Mir, jangan halangi jalan saya. Saya akan ke atas. Hei, di mana kamu? Ira, apa Ira ngalangi jalan kita? Udah minggir. Kamu tidak perlu tahu saya dari mana dari mana. Ini maksud tujuan kamu menghalangi jalan saya ini apa tujuannya? Omong dia. Hah? Omong. Ulah loba omong. Ya suka-suka saya, karena saya suka orangnya itu suka berbicara, suka silaturahmi kepada siapapun.
apa yang kamu lakukan ini? Booting dia. Naon dia dia? Ya ya saya tujuan mempunyai tujuan lah ke sini. Booting bawa nianan dia. Iya, walaupun tengah malam, walaupun pagi hari, kaki-kaki saya yang melangkah ke sini. Apa urusannya dengan jenengan? Ini nyaho dia di dia, ya 100 pasukan di dia. 100 pasukan. Pasukan apa di sini? Pasukan Dukun Santet. Oh, dia jadi dia nyaho lah. Berarti saya tidak boleh ke atas ke sana. Mau bisa enggak lewat? Sebabnya kenapa saya tidak boleh lewat? Ratusan. Oh, sudah diserang, Guru. Ratusan ini, ratusan dukun. Dua wak. Oh, gitu ya. Wah, ini anan sih, Radio. Saya berani. Saya tidak akan takut kalau saya mempunyai tujuan yang baik dan tujuan yang benar. Saya tidak akan takut. Ratusan jelma mau kalah pun budi aja. Ratusan jelma tidak akan dikalahkan oleh saya. Oh, kalau Allah sudah mengizinkan, tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Allah Akbar. Melawan. Wah, guru hati-hati. Guru. Melawan saya. Maju dia kan dia. Yo. Yo, San. Kalau memang kau sakti. Oh, Akbar. Aku bisa lewat ya tadi, oh tidak boleh lewat, benar? Atau kamu akan saya musnahkan? Musnahkan aing bisa mah. Oh gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Fatimah turun min Allah wa fatum boy. Ya latifu ya habiru ya fatahu ya badru yang mumpul. Lumayan. Oke, ilmu dia kan dia. Menyerah enggak udah? Menyerah kamu. Sebelum sarung ini akan menghancurkan kamu. Kamu tidak akan takut dengan sarung ini? Tidak. Oke. Saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kekuatanmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikanlah kekuatan ya Allah. Allahu Akbar. Wah, rupanya. Sudah, maju kamera. Kamu masih mau melawan? Sadarkan aja, Guru. Akan bisa menolong. Sadarkan aja. Allah. Sudah, kita cabut aja ilmunya. Allah berbuat. Dan mati dia. Sudah, tinggalkan aja kamera. Ayo, Guru. Allah Akbar. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum ya rijal ghaib. Assalamualaikum pembuka ghaib. Assalamualaikum. Bismillah hadap. Wujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minggir kamu. Atau kalian minggir. Ingin seperti teman kamu. Bakalan. Kau maksudnya ya, bilang. Saya tidak boleh naik mustahin. Hah? Gak bakalan bisa jalan ke sini. Oh, gak boleh jalan ke sini. Boleh. Alasannya apa? Gak bakalan mempan. Gak bakalan mempan. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin bila mana Allah sudah berkehendak. Lah, ya ngomong. Kamu tidak mau ditobat kan? Gak. Kamu tetap masih menghalangi jalan saya? Tetap. Oh, begitu. Gak bakalan bisa ke atas. Begitu, mau ya. Kamu? Oke, kalau jenengan maunya seperti itu, silakan keluarkan kesaktian jenengan. Ayo. Cabut aja. Ayo, Guru. Dua, ya, teman-teman, dua. Ini sudah kaku, kameramen. Coba maju. Allah, nah, ini sudah tidak berdaya, kameramen. Ini sudah kaku, kameramen. Kena ilmu laduni, kameramen. Laduni itu, Guru. Iya. Makanya, dengan tobat yang benar. Saya baik-baik.
saya kasihan sama jenengan itu. Kamu itu mau diperbudak oleh iblis. Ya udah kalau udah begini, kamu mau ngapain? Udah. Kamu sekarang bertobat kepada Allah, ya. Kalau tidak bertobat, maka kamu akan selamanya seperti ini, tidak akan bisa bangun. Mampus. Gitu ya. Nah, kita tinggalkan aja kameramen. Ayo, maju lagi. Masih jauh kita ini, Guru. Jauh. Oh, Akbar. Si Allah, Akbar. Banyak amat, Guru. Betul. Pulang aja ini. Berarti ratusan kameramen, betul ini. Woi, mereka mana? Ya. Aduh. Hah? Mereka mana? Iya, tujuan. Saya mau ke atas. Kalau bisa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh saya lewat di sini? Masih banyak dukun-dukun sakti di atas sana. Ratusan. Ratusan dukun sakti ya. Di atas sana. Oh, begitu. Betul sekali. Tidak ada yang sakti, Kang Mas, di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kamu ke jalan Allah. Mau tobat, Kenapa tidak mau tobat? Karena tanggis pagawean aing. Pagawean. Oh. Kasih ya. Berubah lagi. Kerjanya gitu. Kenapa kamu mau bekerja seperti ini? Kerjaan banyak di luar sana, yang baik, yang halal. Hah? Sahabat-sahabat, biarkan kita lihat saja dulu ini reaksinya ini. Reaksinya sahabat-sahabat ya. Jadi mereka ini memang susah untuk diingatkan sahabat-sahabat. Oke. Kalau jenengan tidak mau ditobatkan oleh saya, izinkan saya lewat untuk ke atas. Allah, kalau bisa lewat, ya kita lewat aja kan. Allah Akbar. Tadi kuain wis diomongan, kalau bisa lewat tadi. Soalnya di situ masih ada ratusan dukun-dukun sakti. Masih ada ratusan dukun sakti. Benar. Masya Allah. Kenapa kau ini selalu mengganggu saya? Apa itu kameramen? Allah. Udah biarkan Allah. Kameramen, jangan diraukan. Allah Akbar. Jangan diraukan. Allah Akbar. Allah Akbar. Akbar. Apa itu, Guru? Biarkan. Hai, hai. Kamu tidak boleh lewat? Tidak bisa lewat. Kamu akan musnah seperti teman kamu tadi itu kalau saya tidak boleh lewat. Masih mau melawan? Masih. Oke. Indah. Untung udah kameramen. Panjang orang. Allah Akbar. Guru, tunggu dulu. Kau mengapa menghalang jalan saya? Allah Akbar. Naon maksudnya kadirnya? Aingkah dia tujuan anak mau mempunyai tujuan baik. Mau bisa? Tidak boleh. Kamu mau menanggung resikonya kalau saya tidak boleh lewat? Tidak bisa. Hah? Tidak boleh. Allah Akbar. Aing tidak bisa, tidak bisa. Tetap? Udah, kita lihat aja kameramen. Ayo, Guru. Menyerang kameramen. Terus mau Mas, anda? Mau ada ratusan diri itu naga. Masih ada ratusan naon? Prajurit. Prajurit naon? Dukun para sakti. Oh, mandraguna. Sakti. Mandraguna. Berarti saya tidak boleh lewat ke sana. Tidak bisa. Kudu melawan penggila. Kalau memang itu mau jenengan, monggo silakan. Ini bukan kemauan saya. Itu kemampuan dia. Mau bisa asup. Tidak boleh asup. Aing dihalangan. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Lailah Allah. Lailah Allah. Kameramen. Oh, Akbar, Guru. Kenapa kameramen? Aduh. Tolong saya, Guru. Kenapa? Aduh, Akbar. Oh, Akbar.
Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kamera. Mengajar dia awalnya asup ke dia. Sudah. Bertobat kau ke jalan Allah. Hayang ai. Bertobat. Allah. Wow. Jadi patok kau. Mampus kau. Sudah saya ingatkan dari tadi. Kenapa kau masih mau menyerang saya? Saya sudah mengingatkan jenengan. Jenengan ini tidak usah mengganggu saya mau lewat ke sana. Kenapa jenengan tidak boleh saya lewat? Ini akibatnya jadi patung. Sambut aja guru. Biarkan dulu kameramen. Iya. Yeah. Kita main-mainkan gitu aja. Iya, yeah, boleh. Mana pasukan kamu yang bilangnya 100 pasukan keluarkan? Yan guru tidak akan gentar demi Allah. Yan guru akan selalu tetap mencari kalian. Allah Akbar. Di muka bumi ini kalau kalian tetap membuat rusuh. Awas guru. Oke, sahabat-sahabat, mungkin kita perjalanannya akan kita lanjutkan sahabat-sahabat. Biarkan itu dukun sudah tepar ya. Dukun sudah tepar sahabat-sahabat. Jadi mungkin perjalanan Kang Yan Guru akan segera lanjut sahabat-sahabat ya, untuk terus mencari keberadaan para dukun-dukun dan membantu tim MMH, membantu Mama Skaro sahabat-sahabat ya. Oke. Ayo kita langsung saja. Astagfirullah. Matikan aja dulu kameranya. Matian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.